Ini dia daun ketupat palas. Suami merupakan peminat nombor satu ketupat berinti kacang. Selama 11 tahun menikah dengan suami ini, tetapi tahun ke-6 baru saya dah boleh anyam ketupat palas. Okey, jom kita mulakan dengan daun ketupat dianyam terlebih dahulu. Okey, santan dimasak terlebih dahulu sampai lihat pekat. Masukkan daun pandan dan garam seterusnya. Lepas tu masukkan beras yang sudah siap dibasuh, dikeringkan. Okey, kita kacau-kacau sampai beras ni dah nampak agak kering sedikit. Okey, yang saya buat ni 2.5 kg beras dan 2.5 kg santan. Okey, pastikan ada semangkuk air untuk kita basahkan tangan, sebab bila tangan kita kering, beras akan melekat kat jari kita. Okey semua, tonton ya macam mana saya pusing. Pusing dia tak perlu banyak arah ya. Sambil itu kita tekan-tekan pulut tu kat dalam tu supaya lebih padat. Okey, kita hanya pusing satu arah saja ikut bucu segitiga. Pastikan kita tarik dia ketat-ketat supaya tak ada ruang untuk air masuk dan ke dalam. Cara ikat terpulang pada jari masing-masing, nak pusing ke kiri atau ke kanan rasanya tak jadi masalah. Yang penting dia kena ketat, jangan sampai ada ruang untuk air masuk ke dalam beras yang dah dibungkus tu. Okey, kepada yang belum pandai dan nak belajar, just tonton saja sampai pandai macam mana nak membalut ketupat palas. Sama juga dengan saya, sebelum-sebelum ni tension sangat, at last pandai. So bila saya dah pandai, memang setiap tahun tak sah kalau saya tak buat ketupat palas. Saya tetap akan buat juga. Walaupun ada orang yang kata tak apalah, tapi saya tetap berkeinginan nak buat. Dan kepada yang baru nak melawat ke channel Timun Bonik, sila like, komen, share dan subscribe terlebih dahulu sebagai usaha untuk menyokong video-video saya. Subscribe itu percuma ya. Sama juga seperti saya menyokong channel kalian semua. Memandangkan saya buat inti kacang dengan yang kosong, so saya boleh bezakan dengan nanti tangkai dia saya potong pendek dengan yang panjang. So bila nak makan, kita boleh bezakan mana satu yang kacang dan mana satu yang kosong.
Seperti mana yang saya kata tadi, saya akan bezakan potong tangkai pendek dan panjang. So yang tengah saya potong ni merupakan yang biasa, tak ada inti. So yang sebelah sana, sebelah kanan kita tu adalah inti kacang. Saya akan potong dia panjang-panjang untuk mengelak daripada ketupat kita direct dengan periuk. Kita letak terlebih dahulu tangkai-tangkai yang tak digunakan. Okey, rebus saja seperti biasa. Siap sudah, kukus selama 2 jam. Terima kasih sebab sudi menonton video saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta klik ikon loceng. Bye-bye.